guys, jumpa lagi dengan kami Explore Wisata Indonesia. Kami berada di Desa Buayan ya, di Kebumen. Kebetulan sudah rame anak-anak sekolah, anak-anak kecil pada mandi di Langin Ujung. Adalah wisata kolam renang air alami ya, dari Sendang. Airnya air dari sungai bawah tanah ya Pak? Gua itu yang dari kan gua. Jadi, ini mirip Klaten kan? Oh iya iya. Ponggok itu kan segala macam. Oh ini Mantap, jadi ya. Ini. Oh dari paving ya? Iya dulu kan ya. Oh ini sumber mata airnya di ini nih ya Pak ya? Sama selatan. Oh tetap dari ini ya, dari. Terus airnya untuk kelimpahannya biasanya. Ini luar biasa tuh. Luar biasa ya. Ini juga mata airnya dari sungai bawah tanah. Tidak jauh dengan tadi Telaga Blembem ya Pak. Telaga Blembem. Jauh lebih jernih. Cuman ini air kualitasnya lebih bagus. Karena sudah tersaring ini kan? Iya, sama batuan kapur ya. Sumber utama. Sumber utamanya. Ini yang jadi sumber utama, sama yang ada di sana, tiganya di sana ya. Ini juga ini, ya. Terus itu yang ada ralong itu, oh, ini yang paling gede ini. Ini sumber utamanya ya. Disebut. Dan ini masih gratis sampai sekarang. Oke guys, di sini masih gratis, belum bertiket, hanya bayar parkir saja Rp5.000. Bisa menikmati mandi, paling menggunakan jasa ini ban untuk mandi anak-anak. Ini ada guanya itu. Oh ada gua ya di lereng itu ada gua ya. Ini naik ke sana kan dulu mau untuk jungle trekking. Oh ya, tapi belum jadi belum ya Pak. Jadi. Murah mandi sepuasnya tidak bayar, cuma nyewa ban. Kalau bannya yang gede 6.000 ya. 6.000 yang kecil 3.000. Yang kecilnya 3.000. Hati-hati kecil sedang mandi. Jangan lupa sas seniman kuku ya. Seniman kuku. Nanti ada jenengan, oke? Kuku. Kukunya panjang-panjang, ada yang panjang lagi. Iya, iya, bagus bagus. Ini dalamnya berapa meter, Pak? Tiga. Oh, cuman aman anak-anak ya. Oh, ini sangat rekomendasi untuk bermain dengan anak-anak. Ayo, mau terjun? Saya ambil videonya. Mau loncat? Wes, ayo deh lagi deh. Oke. Yang kelihatan panjang dari suasana. Oke, ya, ya. Ayo, Pak. Berapa pengembang mau bekerja sama penduduk sini nggak boleh tetap? Nggak boleh ya tetap. Oh itu kan ini sudah di pakai ini halus. Ini dasarnya tanah loh, pasir. Masih alami ya. Ini untuk yang kecil-kecil. Oh ini yang di bawah yang masih anak-anak lah ya. Oh, orang tua-tua. Kita kesana dulu, kita kesana. Ih,
dua. Ini juga sumber mata airnya, guys, yang dari bawah bumi ya. Jadi dari sumber mata air ini keluar dari sungai bawah tanah. Kebetulan ini pintu ketiga ya, Pak. Iya, utama sana. Utama yang sana, tengah ini yang ketiga ya. Sumber. Jadi ini pintu keluar air dari sungai bawah tanah ya, Pak. Yang sudah tersaring beberapa. Yang sudah. Jadi itu makanya sampai sini bening. Nggak tahu ini TDS-nya berapa, kita belum cek ya, Pak. TDS ini, kandungannya. Ini musim kemarau panjang nggak pernah kering. Iya, sungai namanya ya. Orang-orang di atas ngambil air ke sini. Kesini untuk kebutuhan ya. Itu ya, Pak. Ya mirip yang di Klaten. Ya mirip di Klaten. Ini tonggaknya sini. Kenapa alasannya ini bisa bening banget daripada yang di atas? Saringannya sudah panjang. Iya, lebih panjang sini. Lebih berapa kilo ya? Kalau di atas sana kan mungkin masih sungainya belum ini ya, belum tersaring. Ini air penimbangnya ke sawah-sawah desa sini. Untuk pengairan sawah ya. Kemarau seperti apapun nggak kering ya. Di sana itu siap itu jualnya sama kayu selat ini. Dua kotak. Ini sudah
di bendung untuk anak-anak. Di sana. Itu yang cekungan-cekungan. Iya, cuman belum terawat ya untuk wisata. Oh, ini bagus sekali. Ini yang sana. Buah. Yang kelihatan. Oh iya, ini juga pintu kayak pintu gua nih. Sini nih. Ini bisa tukarnya kecil lagi gitu masuk. Iya, masuk kecil. Dalamnya luar. Luar biasa ya. Cuma belum di. Belum, iya, belum dibersihkan. Karena ini sebenarnya nyambung dengan ini. Iya, ada hubungannya dengan sungai bawah tanah ya, Pak. Yang sana yang tingginya. Buahnya yang dulu. Yang buahnya di atas, Pak. Tapi belum terekspos. Oh, lumayan dalam. Wih, luar biasa. Belum dibersihkan aja dan belum dikelola. Ada nyambung ini. Lorong-lorongnya mesti dalam itu. Ada mulut buahnya, ada gua ke dalamnya. Banyak gua. Kalau pintu masuk gua liangan segini, tapi dalamnya terus kemana-mana. Yang gua liat, iya. Tapi ini enggak. Nah, ini kan karena belum dieksplor. Ini ada jalannya naik ke sana, Pak. Ada orang naik itu bekas-bekas orang naik kan ke sana? Cuma ini belum dibersihkan. Iya, belum dibersihkan aja. Luar biasa ya. Ini ada orang naik ke sana berarti masuk ke dalam bekas-bekasnya orang lewat. Ini kalau jalan kaki ada lubangnya lagi Mas Imam ya? Ada mulut buahnya lagi ke bawah ya. Ternyata tadi ini ada yang bisa masuk. Saling terhubung antara lubang mulut buah yang di pinggir-pinggir sini. Ada yang terbiasa masuk itu berarti. Mungkin tembusnya di mana kita belum pernah eksplor dan ini belum terekspos dan belum dikelola untuk gua-guanya. Intinya dari lubang satu ke satunya ada lubangnya, ada lorongnya masuk ke dalam. Ini merupakan kolam renang alami yang ada di Kebumen. Ini tahun 2019 kemarin.